Polresta Malang Kota akan menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 12 April 2021 hingga tanggal 25 April 2021. Kapolresta Malang Kota, Kombespol Leonardo Simarmata mengatakan pihaknya akan mengerahkan sebanyak 75 personil dalam kegiatan operasi tersebut. Selama pelaksanaan larangan mudik Lebaran 2021 akan mengedepankan langkah preventif dan preemptif. Pihaknya akan melakukan antisipasi terhadap kendaraan yang memasuki wilayah Kota Malang. Perlunya ada 75 personil. Ini khususnya yang dikedepankan adalah fungsi lalu lintas. Karena tadi sudah disampaikan pada saat apel gelar, kita mengedepankan preventif dan preemptif. Tetapi apabila nanti ada potensi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan, maka kita akan penegakan hukum. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.